wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Robert Dills, seorang penulis berkebangsaan Amerika, dalam karyanya Belief Gateways to Hell and Wealthin mengatakan, sesungguhnya keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ungkapan tersebut juga ditegaskan oleh Ibrahim El-Fiki dalam karyanya Memperbaiki Nasib, halaman 59, bahwa jika Anda mampu mengubah keyakinan banyak orang, maka Anda dapat mendorong orang lain melakukan perubahan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita agar jangan hanya duduk termenung berpangku tangan, melainkan harus bangkit berdiri, menyingsingkan lengan baju, melangkahkan kaki ke depan untuk bekerja, berkarya, dan berusaha. Namun kenyataannya, hadirin, kita jauh tertinggal dari bangsa lain. Amerika sudah mengambang buana menjelajah luar angkasa. Kita masih di rumah saja. Bangsa Jepang sudah membudayakan teknologi, sedangkan kita masih banyak gagap teknologi. Ekonomi kita dikuasai oleh bangsa Cina, sedangkan eksistensi kita hanya menjadi bangsa yang lemah. Sedangkan bangsa yang lemah hanya akan menjadi bangsa penonton yang menggantungkan diri kepada bangsa-bangsa maju lainnya. Demikian ungkapan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Hadirin, jikalau bangsa ini ingin maju dan ingin mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, solusi yang harus diperhatikan adalah dengan meningkatkan etos kerja dan kualitas generasi pemuda. Hal ini pulalah yang akan menjadi topik pembicaraan kami di ajang Musabaqah Syarhil Quran kali ini dengan judul Etos Kerja, Kualitas Generasi Pemuda, dan Pembangunan Bangsa. Sebagai landasan, marilah kita simak firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui alam yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menegaskan kepada kita agar giat bekerja, berkarya, dan berusaha, sebagaimana yang diisyaratkan dalam kalimat i'malu ma syi'tu, bekerjalah kamu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobni di dalam Sufwatut Tafatir. Selanjutnya, jika kita kaji lebih dalam, kata i'malu mengandung siwak amr yang bermakna perintah. Sedangkan di dalam kitab Al-Mustashfa bil Ilmil Usul karangan Alam Rosadi dijelaskan, al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu menunjukkan adanya suatu tanda kewajiban. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi kami, saudara-saudara, dan seluruh komponen bangsa untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mari kita simak senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerja, bangkitkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, sing-singkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa, satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia, Indonesia. Saudaraku, jika hal tersebut menjadi cerminan kehidupan kita, maka insya Allah akan terciptalah pemuda yang berkualitas, berwawasan luas, punya integritas dan komitmen yang lugas. Pemuda adalah lambang keberanian yang tak pernah luntur. Pemuda adalah lambang kekuatan yang tak pernah hancur. Pemuda adalah lambang semangat yang tak pernah mundur. Karena pemuda memainkan peran yang jitu dan mempunyai potensi serta energi yang besar dan dapat dibanggakan. Hadir, Islam tidak mengajarkan kemalasan kepada kita. Islam juga tidak mengajarkan untuk rajin beribadah tapi lupa berusaha. Namun, Islam mengajarkan agar kita menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ تفلحون.
celaka, bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Khalid Abdurrahman Al-Hakim di dalam kitabnya Safwatul Bayan bil Ma'anil Quran menjelaskan, an idza qudiyatish shalah tafarraqu litasarrufi fi hawa'ij. Jika kamu telah mengerjakan salat, maka berpencarlah pekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Ada sebuah ungkapan mujahid Islam yang mengandung semir dan sugesti yang tertuang di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 karangan Al-Hafiz Al-Fida Ibnu Karim yang berbunyi, Ruhbanum bil-lail wa fursalum bin-nahar. Jika malam bagaikan rahib-rahib yang rajin beribadah, namun jika sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimbah peluh, berkuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudaraku, inilah konsep Islam yang berhasil memberikan energisitas kepada umat terdahulu, sehingga mampu menguasai peradaban dunia. Lalu, bagaimana dengan umat Islam saat ini? Dr. Ismail Sabeni Hamdalah, seorang pengamat sosial, mengatakan, umat Islam saat ini merupakan bangsa yang tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Hadirin, kenapa mereka bisa maju sedangkan kita tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki mental-mental disiplin yang tinggi, sedangkan kita masih dililit dengan mental-mental apatis, statis, pesimis, bahkan mental-mental pornes. Akibatnya, nilai moral anak bangsa kian terpuruk, perilaku sosial bangsa ini yang buruk, kekerasan terhadap anak merangkak naik, bahkan tayangan media semakin tak mendidik. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, bangkitlah, hiaslah masa depan dengan rajin dan giat bekerja, tinggalkan kemalasan, ukir prestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hadirin, saatnya kita umat Islam kian bekerja dengan etos kerja yang tinggi, serta pemuda dan pemudi yang mengisi masa mudanya dengan berbagai kreasi. Jika tidak kita, siapa lagi? Jika tidak kini, kapan lagi? Insya Allah, kita akan menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, hadirin, jikalau bangsa ini ingin maju dan ingin mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, mari ingin mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, mari satukan persepsi, samakan visi misi, bekerja berkarya dan berusaha demi Indonesia. Jika ada bilah dan rotan, jangan diraut pisau berkarat. Jika ada salah penyampaian, maafkan kami dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum.